Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Setelah kemarin bahas mengenai perbandingan antara mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate dengan Expander tipe Sport, pada video kali ini kami akan membagikan informasi seputar perbandingan antara Expander tipe Sport dengan Expander tipe Exit. Kira-kira mending beli Expander tipe Sport atau mending beli Expander tipe Exit? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Pertama, kita mulai dari Expander tipe Sport. Salah satu alasan kenapa banyak konsumen lebih memilih Expander tipe Sport jika dibandingkan dengan Expander tipe Exit karena mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi keyless, sehingga untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine, tidak perlu mutar kunci. Alasan yang kedua yang membuat konsumen lebih memilih Expander tipe Sport jika dibandingkan dengan Expander tipe Exit adalah masalah head unit, karena untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Sport saat ini sudah dilengkapi dengan head unit model double tint touchscreen, sehingga bisa digunakan untuk menyetel video. Berbeda dengan Expander tipe Exit, meskipun head unitnya sudah double tint, tetapi belum touchscreen. Selain itu, salah satu keunggulan Expander tipe Sport lainnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur kamera mundur. Fitur ini sangat membantu pengemudi saat akan memarkirkan ke belakang, karena mengurangi blind spot pada bagian belakang mobil. Nah, fitur kamera mundur ini belum ada pada mobil Mitsubishi Expander yang tipe Exit. Alasan berikutnya, kenapa konsumen lebih memilih Expander tipe Sport jika dibanding Expander tipe Exit? Karena untuk Expander tipe Sport ini memiliki interior warna hitam, sehingga memberikan kesan sporty, serta tidak mudah cepat terlihat kotor, dibanding dengan interior yang warna beige atau krem. Keunggulan lain yang membuat konsumen lebih memilih Expander tipe Sport dibanding Expander tipe Exit adalah masalah fitur keselamatan yang lebih lengkap. Untuk Expander tipe Sport ini sudah dilengkapi dengan fitur pengereman brake assist, serta fitur stability control yang membuatnya lebih aman ketika dikendarai dalam kecepatan tinggi. Serta yang tidak kalah menarik, untuk Expander tipe Sport ini sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist, sehingga saat berada di tanjakan dan dalam kondisi berhenti, mobil tidak langsung mundur ke belakang dan tertahan selama 3 hingga 5 detik. Ini membuat pengemudi lebih tenang saat melewati jalur tanjakan. Dan fitur ini belum dimiliki pada Expander tipe Exit. Alasan lain yang membuat konsumen lebih memilih Expander tipe Sport dibanding Expander tipe Exit adalah masalah pilihan warna. Untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Sport memiliki varian warna yang lebih beragam. Di sini, selain warna hitam, putih, silver, juga terdapat warna grey, warna coklat, dan warna merah. Itu adalah berbagai alasan yang sering disampaikan oleh para konsumen yang memutuskan memilih Expander tipe Sport dibanding Expander tipe Exit. Supaya lebih berimbang dari Expander tipe Sport, sekarang kita beralih ke Expander tipe Exit. Apa saja alasan yang membuat konsumen lebih memilih Expander tipe Exit dibanding Expander tipe Sport? Faktor utama yang sering menjadi alasan kenapa konsumen lebih memilih Expander tipe Exit dibanding Expander tipe Sport adalah masalah harga. Harga Expander tipe Exit jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Expander tipe Sport, selisihnya hingga 17 juta rupiah. Ini bukan nominal yang kecil, karena 17 juta rupiah bisa digunakan untuk membeli satu buah sepeda motor. Meskipun secara fitur, Expander tipe Exit ini kalah jika dibandingkan Expander tipe Sport, tetapi di sini ada berbagai argumen yang diajukan oleh penggemar Expander tipe Exit yang barangkali bisa menjadi bahan pertimbangan Anda. Yang pertama, mengenai pilihan warna, memang Expander tipe Sport memiliki varian warna yang lebih beragam. Pada Expander tipe Sport ada warna hitam, putih, silver, grey, merah, dan coklat. Sementara untuk Expander tipe Exit hanya tersedia 3 pilihan warna, yaitu warna hitam, warna putih, dan warna silver. Pilihan yang terbatas pada 3 warna tersebut bukan menjadi masalah bagi para penggemar Expander tipe Exit, karena pada faktanya memang di lapangan hanya 3 warna tersebut yang paling laris. Apalagi warna hitam, putih, dan silver termasuk warna yang memiliki purna jual yang sangat baik. Untuk warna merah dan coklat, peminatnya sangat tertentu, sehingga meskipun tidak diberikan warna merah dan coklat, untuk Expander tipe Exit tidak masalah. Berikutnya, terkait masalah kamera mundur, ini juga bukan menjadi masalah berarti, karena pada mobil Mitsubishi Expander tipe Exit saat ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik pada bagian belakang, sehingga memberikan buzzer dan peringatan yang cukup memadai. Apalagi bagi yang belum terbiasa, memparkirkan mobil dengan menggunakan kamera mundur itu terbilang cukup susah.
Karena bagi yang belum terbiasa, jika menggunakan kamera mundur sebagai acuan, maka biasanya hasil parkirnya akan miring. Para penggemar Xpander tipe Exit biasanya lebih cocok untuk parkir mundur menggunakan acuan dari spion. Alasan lain yang membuat konsumen akhirnya lebih memilih Xpander tipe Exit dibanding Xpander tipe Sport karena masalah interior. Bagi yang tidak suka interior yang terlalu gelap, biasanya lebih memilih Xpander tipe Exit karena Xpander tipe Exit ini memiliki interior warna beige yang membuat interiornya terlihat lebih lapang serta lebih elegan. Interior warna terang membuat bagian kabinnya terkesan lebih lapang jika dibandingkan dengan interior warna gelap. Untuk masalah kunci keyless, bagi para penggemar Xpander tipe Exit, fitur tersebut sebenarnya tidak terlalu urgent. Untuk menyalakan mesin, kita masih bisa mencolokkan slot kunci seperti biasa. Selain itu, untuk kunci Xpander tipe Exit juga sudah dilengkapi dengan fitur remote dan teknologi mobilizer, sehingga tidak kalah amannya. Terkait fitur lain seperti fitur brake assist dan juga stability control, bagi para pemilik Xpander tipe Exit beranggapan bahwa fitur tersebut sebenarnya tidak begitu diperlukan karena penggunaan mobil ini lebih ditujukan untuk penggunaan mobil bersama keluarga, bukan untuk kebut-kebutan. Apalagi mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit sudah dilengkapi dengan fitur pengereman ABS dan EBD, dan itu sudah lebih dari cukup. Demikian juga dengan masalah head unit. Bagi para penggemar Xpander tipe Exit, head unit standar bukan merupakan sebuah masalah. Karena kembali lagi pertanyaannya, seberapa sering sih kita menggunakan head unit untuk penggunaan video? Apalagi saat ini zaman sudah canggih, sudah ada smartphone, biasanya para penumpang cenderung menggunakan smartphone ketika berkendara daripada menonton video pada head unit. Terkait masalah fitur hill start assist, bagi para penggemar Xpander tipe Exit, fitur tersebut tidak terlalu urgent karena sebenarnya fitur tersebut merupakan pengganti dari fungsi handrem. Selama kita bisa mengontrol mobil melalui handrem saat dalam kondisi tanjakan, maka fitur hill start assist tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kembali lagi argumennya ke masalah harga. Biasanya para pemilik Xpander tipe Exit berpendapat daripada untuk berbagai fitur tersebut, uangnya masih bisa digunakan untuk saving harga hingga 17 juta rupiah. Nah, kurang lebih itulah gambaran perbandingan antara Xpander tipe Sport dengan Xpander tipe Exit. Perbandingan ini kami rangkum dari berbagai pertimbangan para konsumen yang saat ini sudah membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit dan Xpander tipe Sport. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Mending beli Xpander tipe Sport atau mending beli Xpander tipe Exit? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai perbandingan antara mobil Mitsubishi Xpander tipe Sport dengan mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander tetapi masih galau memutuskan antara pilih Xpander tipe Sport atau Xpander tipe Exit. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.